Alright guys, welcome back to my channel. Okay, kali ini kita bakal main Marvel Future Fight lagi ya. Seperti biasa kita langsung aja ini. Gua mau nyelesain misi harian ya, ini daily mission ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. 5 misi ya harian. Kita selesaikan satu-satu dulu. Ini yang pertama dari research ISO 8. Oh, sebelumnya kita lihat dulu ini hari keberapa gua. Ini hari ke-81. Artinya hampir 2 bulan ya gua mainin Marvel Future Fight ini. Oke, langsung daily mission ya, hari ke-81 kita bentar apa tadi, enhance doang ya. Kita enhance ini aja guys, ini kan udah ada nih. Nah, ini aja ya. Kita enhance dulu baru kita combine. Pokoknya kita nyelesain misinya doang ya. Daily mission untuk mendapatkan 25 diamond free ya. Oke, kita cek dulu ini. Dan ya, yang misi pertama udah. Misi kedua adalah card collector upgrade. Kita upgrade. Ya, gitu aja misinya ya, cuma. Oke, satu kali aja. Yang penting misi kita selesai guys, untuk mendapatkan 25 diamond ya. High intensity training. Oke, kita harus kesini. Master Mold ya ini ya. Oke, kita harus lawan ini ya guys. Giant Boss Raid. Kita mencari partner dulu di sini, cari lobby. Kita pakai ini seperti biasa, terus kita pakai apa ya? Gua pakai inilah. Nih, bersiap. Satu orang lagi, ayolah satu lagi, guys. Ada Manrook. Mana satu lagi, Terry Foxy. Ayolah guys, cepet guys. Yalah, malah keluar. Oke, siap ya, ini udah siap semuanya. Oke guys, kita tunggu guys. Oke, okay. Mana menunggu hero lain? Mana hero lainnya ini? Ah, bertingkah dia. Atau jaringan mereka lagi jelek ya? Master Mold. Oke, kita langsung ya guys. Kita langsung brebet dulu. Mine ya, mine attack. Oke,
langsung aja guys, kita hajar bosnya guys. Pakai ini guys, mana bosnya? Lagi nih 18 lagi bosnya. Kita hajar lagi. Lagi nih tukar hero nya oke bos. Oke, misi berhasil ya guys. Base layarnya nggak tahu gua bahasa Korea atau Jepang, itu Korea ya. Oke, nanti lagi itu. Nanti kita telah menyelesaikan misinya. Kita cek. Udah ya nih. Oke. Terus emergency dispatch estate 2 dimension. Oke. Kita pakai yang hero bar ini aja biar levelnya naik. Udah guys, yang terakhir adalah Avenger and assemble ya, multiverse invasion harus berpartisipasi satu kali. Nah ini nanti aja, ini kita selesaiin ini dulu ya guys. Gua mau pakai inilah, Kingo. Kita lihat bagaimana kekuatannya Kingo di sini. Satu. Karena di autoplay gua kayak gini aja. Menunggu pemain lain. Main lainnya lagi tidur kah? Lama sekali. Kingonya masih layak 2, gak apa-apa lah ya. Kita dibantu sama pemain lain, gak apa-apa. Penting misi kita selesai gitu aja, kan? Gak kelihatan lagi hero nya. Yang mana gua coba
zoom sedikit aja. Bingungnya. Kira kita belum itu ya, baru naik tier 2. Karena dia di epic quest ya, jadi susah untuk mendapatkan apanya. Oke. Biometrik. Untuk mendapatkan biometriknya harus di epic quest gitu. Oke guys, ini selesai guys. Nah, ini selesai ya. Nah. Daily challenge selesai. Kita dapat 25 diamond per hari ya. Lama juga sih. Nah, lumayan lah buat tambahan. Kita upgrade dulu. Kita cek adakah yang bisa di upgrade. Tidak ada ya. Ini gua mau upgrade tapi ini belum penuh guys. Vision. Ini materialnya banyak yang belum didapat. Tiketnya juga belum ada. Tiket tier 3. Mungkin harus berapa hari lagi gitu. Di sini nih. Nah, hari ke-90. 3 bulan ya gua main. Hampir 3 bulan guys. Kita cek dulu guys, kenapa ini nggak bisa guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya videonya, karena misi gua cuma menyelesaikan daily mission di sini ya untuk hari ke-81. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai segini. Nanti kita update lagi untuk konten selanjutnya. Bye bye.